Selamat datang di Glory Power of Channel. Teman-teman semua yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui sintak dengan harapan semua akan bisa tercapai dengan mudah. Yang pertama, kita letakkan akar permasalahan dan kita berikan kepada siswa. Kemudian setelah itu, kita ajak mereka bagaimana cara mengorganisasikan sebuah permasalahan dalam kelompok maupun individu. Lepas dari itu, kita biasakan mereka untuk bisa berkarya, kemudian berani mempresentasikan apa yang telah mereka capai, bagaimana mereka pemecahan masalahnya terhadap apa yang sudah mereka temukan. Kemudian selanjutnya, baru kita membuat sebuah statement atau kesimpulan untuk memperkuat apa yang telah mereka capai. Kemudian kita ajak mereka merefleksikan pembelajaran selama berkegiatan, apakah ada masih terdapat banyak masalah ataukah mereka sudah memahami semua. Dengan seperti ini, maka praktis mereka akan mencapai titik poin positif. Mereka berani berpikir kritis, mereka berani belajar mandiri, mereka mampu berkomunikasi dengan baik, dan tentu mengarah pada pemikiran tingkat tinggi atau yang lebih kita kenal dengan higher order thinking skill. Selamat mencoba, semoga bermanfaat bagi kita semua.